Selamat datang di channel OMSUN TV, teman asik belajar fisika. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Halo sahabat OMSUN, selamat bergabung dengan channel OMSUN TV. Tayangan kali ini OMSUN akan mereview soal-soal fisika persiapan UTBK SBMPTN tahun 2021 part 1. Nah, di dalam part 1 ini kita akan membahas soal-soal persiapan UTBK untuk materi kinematika, dinamika dan hukum Newton, usaha dan energi, momentum dan impuls, dan gravitasi. Baiklah, sekarang kita mulai pada pembahasan untuk soal-soal yang pertama, yaitu soal-soal tentang kinematika. Baiklah, sekarang kita coba bahas soal kinematika yang pertama atau nomor satu. Di sini diketahui di dalam soal bahwa sebuah benda bergerak pada bidang XY. Oke. Okay? Dengan kecepatan VX atau kecepatan dalam arah sumbu X 6t 2 dan kecepatan dalam arah sumbu Y atau VY 2t plus 6. Dan pada saat T sama dengan 0 atau dalam keadaan awal, benda berada di posisi awal X0 sama dengan 1 meter dan Y0 sama dengan 2 meter. Yang ditanyakan di dalam soal adalah jarak. Jarak setelah benda bergerak selama 1 sekon ditinjau dari posisi awal X0 dan Y0. Nah, ketika dapat soal seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah dengan segera kita menentukan konsep. Konsepnya adalah konsep posisi. Konsepnya adalah konsep posisi. Nah, posisinya dalam arah sumbu x adalah x0 ditambah integral dari vx dt. Sedangkan posisinya dalam arah sumbu y adalah y y0 ditambah integral dari vy dt. Nah, ketika nanti nilai-nilai dari x dan y ini diketahui, maka kemudian jarak dapat kita tentukan sebagai s atau akar dari x kuadrat saya tambah dengan y kuadrat. Mengapa demikian? Karena Sesungguhnya x adalah besarnya posisi benda dalam arah sumbu mendatar, dan y adalah posisi benda atau besarnya posisi benda dalam arah sumbu vertikal. Karena keduanya saling tegak lurus, maka resultannya adalah seperti ini, akar x kuadrat ditambah y kuadrat. Baiklah, coba kita selesaikan secara bertahap. Oke, x sama dengan x0. Oke. Ditambah integral Vx dt. Maka x 0 itu 1 meter. Jadi satuannya saya hilangkan dulu biar menghemat tempat. 1 ditambah Vx nya adalah integral dari 6t min 2. Saya tuliskan demikian. Kemudian 1 ditambah 6t t dt diintegralkan. Maka dia 6 dibagi 2 t kuadrat. 6 dibagi 2 adalah 3 t kuadrat. Integral 2 dt adalah 2 t. Dengan demikian, untuk 1 sekon, saya masukkan nilai 1 sekon. 1 saya tambah 3, 1 dikuadratkan, dikurangi. 2 kali 1 maka sama dengan 1 ditambah 3 dikurangi 2. Satuannya adalah meter, sehingga nilainya adalah 2 meter. Oke, saya lanjutkan menye menyelesaikan posisi dalam arah sumbu Y atau Y. Y adalah Y0. Y0-nya adalah 2 meter, atau saya tuliskan 2 saja dulu. Ditambah integral dari 2T ditambah 6 dt. Oke. Sehingga di sini 2 saya tambah integral 2t dt adalah 2 per 2t kuadrat atau kita tuliskan saja dengan t kuadrat ditambah integral dari 6 dt adalah 6t. Masukkan nilai waktunya y1 sama dengan 2 ditambah 1 saya kuadratkan saya tambah 6 dikali 1 sama dengan 2 tambah 1 tambah 6 maka di sini adalah 9 meter kemudian kita lanjutkan dengan menentukan jarak atau S sama dengan akar dari X kuadrat di sini ada 2 saya kuadratkan Y kuadrat 9 saya kuadratkan satuannya tentu dalam meter maka di sini 2 saya kuadratkan adalah 4 ditambah 9 saya kuadratkan adalah 81 sehingga S adalah akar dari 85 atau 4 ditambah 81 satuannya tentunya dalam meter dengan demikian jawaban untuk soal nomor 1 kinematika ini adalah A baiklah sekarang kita coba lanjut untuk membahas soal nomor 2 tentang kinematika pada soal ini diketahui sebuah mobil balap direm dengan perlambatan konstan. Kita catat dulu di sini ada perlambatan saya nyatakan dengan besaran A. Kemudian dari kelajuan 25 meter per sekon menjadi 15 meter per sekon dalam jarak 40 meter. Jarak total yang ditempuh oleh mobil tersebut sampai akhirnya berhenti adalah, nah coba di sini kita coba buat penggambaran dari permasalahan yang ditanyakan di dalam soal. Oke, saya coba tampilkan permasalahannya seperti apa. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada tiga keadaan gerakan mobil. Yang pertama, diketahui mobil ini bergerak dengan kecepatan V1 saja saya sebut, itu 25 meter per second kemudian bergerak menjadi besar kecepatannya berkurang menjadi V2 15 meter per sekon. Ini kurang lebih jarak yang ditempuh untuk perubahan kecepatan ini. Saya sebut saja S1 pada keadaan dari V1 sampai V2 ini adalah 40 meter. Kemudian sisanya adalah S2 yang ini belum teridentifikasi. Dan pada keadaan akhir ini, ini ada kata berhenti, maka dapat dipastikan keadaan 3 ini adalah 0, artinya kecepatannya 0. Nah, ketika kita memperoleh soal seperti ini, konsep penting apa yang harus kita kuasai? Maka tentu karena kita bicara atau di dalam soal diketahui ada informasi perlambatan atau percepatan yang bernilai negatif, maka konsepnya adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, kira-kira persamaan seperti apa yang kita akan gunakan? Karena di sini melibatkan kecepatan, 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 jarak dan percepatan, maka tentu kita harus mengingat persamaan yang ini. V kuadrat min V0 kuadrat sama dengan 2 kali percepatan kali jarak tempuh. Nah, Kemudian kita terapkan setiap keadaan ini ke dalam persamaan ini. Coba kita tinjau dari yang keadaan untuk S1 terlebih dahulu. Sehingga V-nya tentu adalah V2, saya kuadratkan, dikurangi V1, saya kuadratkan, kemudian sama dengan 2 kali A kali S1. Oke, dengan demikian, kita bisa menentukan percepatan atau nilai perlambatannya nanti, yaitu v2 nya. Kita tuliskan dulu v2, maaf di sini tadi harusnya v2, dikurangi v1 kuadrat, saya bagi dengan 2s1, maka v2 kuadrat berarti di sini. Di sini, 15 meter per sekon saya kuadratkan. Untuk memudahkan dan menghemat tempat, satuannya saya abaikan dulu dan kita sudah pastikan bahwa di sini satuannya meter per sekon dalam SI, meter per sekon dalam SI, dan meter dalam SI serta ditanyakan di dalam opsi juga dalam SI sehingga tidak perlu ada konversi. Satuan, nah di sini V2 kuadrat sekali lagi adalah 15, saya kuadratkan sehingga nilainya adalah 225, saya kurangkan 25, saya kuadratkan. Ini adalah 625. Saya bagi dengan 2, saya kalikan dengan 40. Jaraknya adalah 40. Maaf, di sini saya kalikan 40. Oke, sehingga nilainya adalah di sini 225625 dikurangi 625 maka nilainya adalah minus 5 meter per sekon kuadrat. Nah, nilai A ini atau perlambatan ini akan berlaku untuk semua keadaan gerak. Karena di sini ada di dalam soal dikatakan bahwa perlambatannya konstan. Maka dengan demikian kita terapkan persamaan GLBB ini untuk keadaan dari V2 menjadi V3. Dengan demikian, maka saya tuliskan juga di sini. V3 saya kuadratkan, dikurangi. V2 saya kuadratkan, sama dengan 2 kali. Hanya saya tuliskan saja, min 5, biar langsung. Kemudian S2. Atau jarak yang kedua ini. Maka V3-nya adalah 0, meskipun dikuadratkan, saya kurangkan dengan V2-nya adalah 15 saya kuadratkan, Oke, berarti di sini sama dengan minus 2 kali 5, berarti minus 10 S2. Maka 15 dikuadratkan adalah 225, sama dengan, sama dengan minus ya, minus 10 S2. Sehingga jarak yang kedua ini adalah minus-minus kita coret, kita coret sehingga habis, sehingga menjadi 225 dibagi 10 satuannya meter dan di sini adalah 22,5 meter. Nah, yang ditanyakan di dalam soal adalah jarak tempuh total saya kira sehingga kita tinggal menambahkan S total itu sama dengan S1 saya tambah dengan S2. S1-nya ini 40 meter saya tambahkan dengan hasil perhitungan tadi yaitu 22 5. Jadi kita jumlahkan ini menjadi 62,5. Satuannya adalah meter. Jadi tentunya jawabannya adalah yang P. Baiklah, sekarang coba kita lanjut ke soal kinematika nomor 3. Nah, di sini di dalam soal diketahui sebuah mobil hendak menyeberangi parit yang lebarnya 6 meter. Nih, 6 meter ya mobil berada pada sisi parit yang lebih tinggi. Artinya di sini lebih tinggi dari sisi yang lain. Oke. Mobil berada pada sisi parit yang lebih tinggi seperti ditunjukkan pada gambar. Jika perbedaan ketinggian, nah ini perbedaan ketinggiannya maksudnya 22 cm dan percepatan gravitasi G 10 meter per sekon kuadrat, maka yang ditanyakan adalah Kelajuan minimum mobil sehingga mobil dapat menyeberangi parit tanpa terjatuh di sini. Nah, pertanyaannya, kira-kira kalau kita memperoleh soal seperti ini, maka konsep penting apa yang perlu kita siapkan? Tentunya, kalau kita melihat kasus ini, maka ini kita memerlukan konsep gerak parabola. Jadi, ini konsepnya adalah gerak parabola, atau gerak parabola. Nah, pada gerak, gerak parabola ini kita dapat menentukan keadaan bahwa dalam arah x ini adalah GLB. Dan dalam arah sumbu y nanti kita bicaranya dari posisi mobil di atas dengan di bawah ini adalah GLBB. Artinya gerakan dalam arah sumbu y-nya adalah GLBB. Nah, sekarang kita tinjau terlebih dahulu keadaan benda dalam arah sumbu x atau dalam arah mendatar. Maka di sini bisa kita katakan lebar dari parit ini adalah x. Dan tentunya x ini karena dia GLB maka memenuhi persamaan gerak lurus beraturan yaitu v0 atau saya katakan saja nanti v0x dikali dengan t atau Waktu sementara, kalau ini saya sebut adalah H atau ketinggian, maka ketika mobil meluncur dari posisi yang lebih tinggi ke posisi yang lebih rendah ini, maka dia tidak mempunyai kecepatan awal dalam arah sumbu Y. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa ketinggian dari mobil ini memenuhi persamaan H setengah gt kuadrat dengan g nya adalah percepatan gravitasi melalui persamaan yang kedua ini kita dapat menentukan nilai t yaitu t sama dengan akar 2h per g sehingga nilai ini nanti bisa disubstitusi ke persamaan x dengan demikian maka x sama dengan v0x akar 2H per G. Oke, sampai sini saya kira mudah dipahami. Maka kemudian kita dapat menentukan nilai V0X-nya. V0X-nya adalah kecepatan minimum ini tadi, yang ditanyakan di dalam soal. Dalam hal ini V0X adalah X saya bagi dengan akar 2H per G. Maka kita ubah samanya menjadi X kali akar G per 2H. Nah, coba kita identifikasi semua informasi yang ada di dalam soal. 6 meter ini adalah X, sehingga nanti kita bisa selesaikan ini menjadi 6 meter. Kita tuliskan dulu. Terus kemudian, di dalam soal juga diketahui Perbedaan sisi parit, ketinggian, perbedaan ketinggian sisi parit, 22,5 cm. Karena ini di dalam cm, sementara nanti di dalam opsi ditanyakan di dalam meter per sekon, maka kita ubah terlebih dahulu nilai H ini ke dalam satuan SI, yaitu 22,5 cm, ini akan menjadi 0,225 meter. Nah, dengan demikian nanti kita tinggal menyelesaikan persamaan yang tadi 6 meter saya kali dengan akar dari 10 karena satuannya di sini 10 meter sekon kuadrat saya abaikan dulu karena sudah dalam satuan SI saya bagi dua dikali hanya adalah 0,225 225 ini dibagi ya. Nah Nanti biar memudahkan penyelesaian soal ini, maka ini kita kuadratkan terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam akar, sehingga nanti ini akan saling menghilangkan. Dalam hal ini, kita akan mengubah persamaan ini menjadi seperti ini. Ini menjadi 36, saya kali 10, karena ini 6 kali 6, saya masukkan ke sini, kemudian saya bagi dengan 0,45. Nah, ini kalau kita coret maka ini kurang lebih atau bukan kurang lebih tapi memang pasti 36 dibagi 0,5 adalah 80 sehingga nanti 80 dikali 10 maka ini akan menjadi 800 atau akar 800 satuannya dalam meter per sekon. Nah, akar 800 ini bisa kita selesaikan kembali menjadi 20 akar 2 satuannya dalam meter per sekon. Sehingga jawabannya adalah yang A. Baiklah, sekarang kita lanjut pada pembahasan soal-soal tentang dinamika dan hukum Newton. Nah, soal-soal tentang dinamika dan hukum Newton ini cukup banyak keluar di dalam soal-soal ujian seleksi perguruan tinggi negeri, atau nantinya seleksi atau soal UTBK. Nah, baiklah, kita mulai pada pembahasan soal tentang dinamika dan hukum Newton nomor satu. Nah, kalau kita saksikan di sini di dalam layar, maka di sini ada sebuah soal yang menyatakan bahwa sebuah balok berada pada satu bidang miring dengan elevasi 60 derajat. Masa balok itu 1 kg dan percepatan gravitasi setempat 10 meter per sekon kuadrat. Gaya minimum untuk mendorong balok itu menyusuri bidang ke atas sebesar 10 Newton. Koefisien gaya gesekan kinetik yang mungkin antara balok dan bidang miring adalah Nah, coba kita gambarkan permasalahan di dalam soal ini supaya menjadi lebih jelas. Kurang lebih penggambarannya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada sebuah balok Balok ini berada dalam bidang miring. Kemiringan bidang terhadap permukaan mendatar adalah teta. Ya, teta atau besarnya adalah 60 derajat. Kemudian, balok ini ditahan atau didorong dengan gaya sebesar F. Nilainya F itu adalah 10 Newton. Kemudian, karena berada pada bidang miring, maka selain mempunyai gaya berat maka gaya berat ini juga dapat diuraikan ke dalam komponen-komponennya, yaitu dalam arah sumbu x, dalam hal ini sejajar dengan bidang miring, yang besarnya adalah w sin theta, dan komponen dalam arah yang tegak lurus permukaan bidang yaitu w cos theta. Nah, ketika kita menyelesaikan soal seperti ini, konsep apa yang diperlukan? Tentunya kita harus. Mengingat ada konsep hukum 1 Newton. Kenapa kita memerlukan konsep hukum 1 Newton? Hal ini karena di sini bekerja sejumlah gaya atau tiga gaya pada benda dalam arah sumbu X. Yaitu F, kemudian W sin theta, dan gaya gesekan. Nah, karena di sini baru berbicara gaya minimum, artinya benda belum bergerak sehingga masih berada dalam keseimbangan translasi. Dengan demikian, maka dapat saya tuliskan bahwa besarnya gaya yang bekerja pada benda atau balok ini akan sama dengan besarnya gaya gesekan ditambah dengan komponen gaya berat dalam arah yang sejajar bidang atau W sin teta. Nah, saya tuliskan lagi F-nya di sini sama dengan karena di, di sini masih dalam keadaan diam, maka F-nya atau gaya gesekannya adalah masih mu statis atau gaya atau koefisien gaya gesekan statis dikali dengan N. Coba kita perhatikan N atau gaya normal ini sama besarnya dengan komponen gaya berat dalam arah yang tegak lurus dengan permukaan bidang. Sehingga ini adalah mu s Kali saya tuliskan saja, mg kosinus theta karena w-nya adalah mg. Saya tambah dengan mg sin theta. Oke, dengan demikian, maka kita akan dapat menyelesaikan koefisien gesekan statis karena nanti kita ditanyakan koefisien gesekan kinetik atau kinetis. Besarnya adalah bersamanya F saya kurangi MG sinus teta saya bagi dengan MG kosinus teta Ini coba kita cek bagaimana satuan dari masing-masing besaran yang diperlukan dalam perhitungan ini F gayanya dalam Newton sudah dalam SI M atau massa dalam kilogram sudah dalam SI G meter per sekon kuadrat sudah dalam SI sehingga kita tidak perlu melakukan konversi satuan kembali dan kita tinggal menggunakannya di dalam perhitungan F adalah 10 dikurangi M nya adalah 1 G nya 10 sinus teta tetanya adalah 60 derajat dengan demikian maka kita dapat menuliskan sinus 60 derajat adalah setengah akar 3 oke okay? saya bagi dengan M berarti 1 kembali saya tuliskan G kali 10 meter per sekon kuadrat satuannya kita hilangkan terlebih dahulu kemudian cos theta ini cosinus 60 derajat cosinus 60 derajat adalah 0,5 maka kita dapat menyelesaikan persamaan ini ini menjadi 10, saya kurangi 5 akar 3 karena 10 kali setengah adalah 5, saya bagi 10 kali 0,5 adalah 5. Kita selesaikan saja ini, kita coret biar lebih mudah. Oke, sehingga ini akan menjadi 2, saya kurangi akar 3. Nah, ini kurang lebih hasilnya adalah 0,27. Tetapi kita baru memperoleh nilai koefisien gesekan statis. Sementara yang ditanyakan di dalam soal adalah koefisien gesekan kinetis, tetapi kita harus ingat bahwa koefisien gesekan kinetis itu akan selalu lebih rendah dari koefisien gesekan statis. Dengan demikian, maka semua nilai yang di, berada di dalam opsi lebih dari... 0,27 maka bisa dipastikan salah sehingga poin E salah poin D salah poin C juga salah poin B ini adalah nilai koefisien gesekan statis sehingga jawabannya pastinya adalah yang A baiklah sekarang kita lanjut pada pembahasan soal dinamika dan hukum Newton nomor 2 nah di sini Soal menyebutkan bahwa benda A, B, dan C mempunyai massa berturut-turut 10 kg, 15 kg, dan 20 kg. Benda C kemudian ditarik dengan gaya sebesar 90 N. Besar tegangan tali TAB dan TBC adalah Nah, konsep apa yang penting untuk menyelesaikan soal seperti ini? Oke. Okay. Kalau kita lihat di sini ada sebuah sistem benda yang ditarik dengan gaya sebesar F. Karena ada gaya sebesar F, maka terdapat resultan gaya yang bekerja pada benda. Maka konsepnya yang kita gunakan adalah hukum 2 Newton. Nah, sekarang kalau kita menemukan soal semacam ini, langkah pertama yang kita perlukan adalah menentukan percepatan sistem. Saya tuliskan percepatan sistem adalah resultan gaya dibagi dengan masa sistem. Resultan gayanya kalau kita lihat di dalam soal hanya F yang nilainya adalah 90 Newton. Maka kita tuliskan di sini 90 Newton newton. Saya bagi dengan masa sistem atau jumlah dari keseluruhan massa yang ada dalam sistem yaitu 10 kg saya tambah 15 kg saya tambah dengan 20 kg ini nilainya adalah 45 kg sehingga percepatan sistemnya adalah 2 meter per sekon kuadrat nah kita harus ingat bahwa Ketika sistem bergerak dengan percepatan sebesar A, maka masing-masing benda dari A, B, maupun C juga akan bergerak dengan percepatan yang sama, yaitu besarnya 2 meter per sekon kuadrat. Dengan demikian, kita dapat menentukan nilai tegangan tali TAB dengan meninjau benda A, sehingga kita tinjau benda A dan kita terapkan hukum 2 Newton. Maka benda A mengalami gaya TAB atau tegangan tali A dan B. Kemudian ini nilainya akan sama dengan massa A saya kali dengan percepatan. Maka TAB ini massa a -nya kita masukkan nilainya adalah 10 kg. 10 kg dikali dengan 2 meter per sekon kuadrat maka hasilnya adalah 20 Newton. Nah, kalau kita mau menyelesaikan tegangan tali TBC, maka kita tinjau benda yang B dan menerapkan prinsip atau formulasi hukum 2 Newton, yaitu TBC kita anggap arahnya ke kanan saja dan pasti kemudian kita akan menentukan TAB dengan alrah yang sebaliknya. Ini akan sama dengan masa benda B saya kali dengan A. Maka kita bisa tentukan TBC adalah jumlah dari TAB ditambah dengan MB dikali A. Nah, TAB-nya sendiri sudah kita tentukan yaitu 20 Newton. Sekarang ditambah dengan masa benda B 15. Kalau kita lihat di soal ini adalah 15 kg. Saya kali dengan 2 meter per sekon kuadrat. Maka ini hasilnya adalah 20 newton. Saya tambah 15 kali 2 adalah 30 N. Dan hasilnya adalah 50 newton. Dengan demikian kalau kita lihat di opsi TAB adalah 20 newton. Dan TBC adalah 50 Newton. Maka jawaban yang paling benar adalah jawaban atau poin A. Sekarang kita lanjutkan pada pembahasan soal dinamika dan hukum Newton nomor 3. Nah, di sini di dalam soal disebutkan bahwa tiga buah balok dihubungkan dengan tali ringan melalui katrol licin seperti ditunjukkan pada gambar. Jika M1 atau masa benda ke-1 3 kg, M2 5 kg, M3 2 kg, dan G atau percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dan meja licin, maka besar tegangan tali T1 dan T2 berturut-turut adalah Nah, Kira-kira konsep apa yang kita dapat gunakan untuk menyelesaikan soal ini? Mari kita tinjau gambar terlebih dahulu. Di dalam gambar terlihat bahwa sistem ini mengalami gaya-gaya, yaitu gaya berat W1 dan gaya berat W3. Nah, karena terdapat gaya-gaya yang nantinya dapat menghasilkan satu nilai resultan tertentu, maka bisa dipastikan bahwa soal ini bisa diselesaikan dengan konsep hukum 2 Newton. Nah, seperti pada soal sebelumnya pada soal nomor 2, maka ketika kita menyelesaikan soal seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyelesaikan atau menentukan percepatan sistem. Di mana percepatan sistemnya adalah resultan gaya dibagi dengan masa total sistem atau masa keseluruhan benda yang ada di dalam sistem. Nah, sekarang kalau kita lihat di situ benda bermassa M13 kg arahnya Sini artinya mempunyai gaya berat ke bawah dalam arah di bagian kiri. Ini sementara W3 atau berat benda ketiga sama berarah ke bawah di bagian kanan. Kalau kita lihat M1, itu lebih besar dari M3, dapat diprediksi sementara bahwa sistem akan bergerak mengikuti arah dari W1. Dengan demikian, maka kita bisa nyatakan bahwa resultan gayanya adalah W1 saya kurangi dengan W3. Kemudian dibagi dengan masa total sistem, yaitu m 13 ditambah, oh maaf, M1, 3, ditambah M2, 5 kg, ditambah M3, 2 kg. Sehingga nilainya kalau kita jumlahkan adalah 10 kg. Untuk menghemat tempat, saya kira bisa kita tidak tuliskan terlebih dahulu satuannya karena kalau kita review di soal semua satuan sudah dalam satuan internasional sehingga tidak perlu ada konversi. Dengan demikian, percepatan sistemnya akan menjadi m1 dikurangi M3 dikali percepatan gravitasi saya bagi dengan 10. Nah, ini G-nya juga nilainya 10 sehingga bisa saya coret seperti ini. Yang ada tinggal M1 saya kurangi dengan M3. M1-nya adalah 3, M3-nya adalah 2. Sehingga percepatan sistemnya adalah 1 meter per ekon kuadrat. Nah, sekarang coba kita tinjau masing-masing benda terutama yang berkaitan dengan tegangan T1 dan T2. Nah, kalau kita tinjau benda ke-1 dulu, maka benda ke-1 akan mengalami resultan gaya yaitu W1 dikurangi T1. Sama dengan M1 Dikali percepatan yang nilainya tentu sama dengan percepatan sistem. Dengan demikian, T1 ini akan sama dengan T1-nya sama dengan masa benda 1. Saya kali percepatan gravitasi dikurangi masa benda 1 dikali A sama dengan M1 dikali G min A. Dengan demikian, M1 nya adalah 3, saya kali dengan 10 dikurangi 1. Sehingga 3 dikali 9 nilainya adalah 27 Newton. Oke, sekarang kita tinjau benda yang kedua. Pada benda yang kedua, itu bekerja gaya T1 dan T2. Kita anggap T1 bergerak ke kiri, dan tentunya ini akan berlawanan dengan T2. Maka inilah resultan gayanya, sama dengan masa benda yang kedua dikali dengan A. Maka kita dapat menentukan nilai tegangan kedua atau T2 sama dengan T1 min, atau dikurangi M2 dikali A. Nilai T1-nya itu sendiri. 27 Newton dikurangi M2-nya adalah 5 dikali eh, a percepatannya adalah 1. Sehingga kita bisa selesaikan ini menjadi 22 Newton. Sehingga T1 adalah 27 Newton dan T2 adalah 22 Newton. Jadi jawabannya adalah yang D. Baiklah, sekarang kita coba menyelesaikan soal dinamika dan hukum Newton nomor 4. Di sini, di soal disebutkan bahwa balok A yang masanya 2 kg dan balok B yang masanya 1 kg mula-mula diam, lalu bergerak ke bawah sehingga menyentuh Lantai setelah selang waktu titik-titik. Jadi di sini yang ditanyakan adalah selang waktu benda B ini hingga menyentuh tanah yang jaraknya atau ketinggiannya adalah 25 meter. Nah sekarang coba kita analisa gambar ini terlebih dahulu sebelum kita menyelesaikan soal. Kalau kita lihat maka di sini akan mempunyai gaya berat yaitu WB. Kemudian A ini akan mengalami gaya gesekan atau FA karena di sini berada pada bidang datar yang kasar yang ditunjukkan dengan nilai koefisien gesekan kinetis. Nah, jadi konsep apa yang diperlukan untuk menyelesaikan soal ini? Tentunya konsep yang diperlukan adalah konsep konsep hukum 2 Newton, hukum 2 Newton. Nah, bagaimana formulasinya dan apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan soal ini sebelumnya? Yang harus kita lakukan adalah menentukan percepatan sistem, yaitu sigma F dibagi dengan massa total. Kalau kita lihat Resultan gaya atau sigma f-nya ini adalah selisih antara gaya berat b dengan gaya gesek a dibagi dengan masa benda a ditambah masa benda b. Sebelum kita menyelesaikan soal ini lebih lanjut, mari kita identifikasi satuan-satuan di dalam soal atau semua variabel yang ada di dalam soal. Kalau kita lihat, masa sudah dalam kilogram dalam satuan. SI dan ditanyakan juga dalam second atau waktu dalam second artinya juga dalam SI sehingga kita tidak lagi harus melakukan konversi satuan nah dengan demikian saya akan menuliskan masa total sistem ini jumlah antara masa A dan B dengan tanpa satuan untuk menghemat tempat penulisan sehingga di sini 2 ditambah 1 maka masa totalnya adalah 3 kg. Nah, saya lanjutkan. MB dikali G atau percepatan gravitasi itu adalah WB dikurangi dengan mu kinetik dikali MA kali G karena MA kali G-nya ini adalah gaya normal. Di sini ada gaya normal, di sini N. Nilainya tentunya sama dengan perkalian masa benda A ini dengan percepatan gravitasi. Dan ini kemudian kita bagi dengan 3. Maka kita coba selesaikan MB-nya adalah 1. Saya kali percepatan gravitasinya kita ambil saja 10. Dikurangi miukanya 0,2. Kemudian dikali MA-nya adalah 2. Saya kali dengan 10 ini kemudian kita bagi dengan 3. Maka nilainya adalah 10 0,2 kali 2 kali 10 dikurangi 4 dibagi 3. Sehingga ini hasilnya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Nah sekarang setelah kita dapat menentukan nilai percepatan sistem, yang juga sama dengan nilai percepatan masing-masing benda A dan B ini, maka langkah selanjutnya adalah meninjau gerakan benda B. Kalau kita lihat, benda B mengalami percepatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat, maka tentunya gerakan benda B dari titik mula-mula ke tanah ini adalah gerakan atau berupa gerak lurus berubah beraturan, sehingga kita harus ingat persamaan jarak dari. GLBB. Jika kita nyatakan bahwa jaraknya ini adalah ketinggian, maka saya tuliskan saja H sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Tapi di sini dikatakan bahwa benda mula-mula diam di sini, maka kita bisa nyatakan bahwa V0 ini adalah 0. Sehingga kita menyisakan persamaan ini menjadi setengah AT kuadrat. Dengan demikian, kita bisa menentukan nilai T, yaitu akar dari 2H per A. Coba kita masukkan nilai-nilai berdasarkan informasi di soal dan hasil perhitungan. Sehingga ini akan menjadi 2, saya kalikan dengan hanya 25, itu hanya 25, saya bagi dengan a, a-nya 2, maka ini kita coret. akar 25 sama dengan 5 dan tentunya satuannya adalah second. Dengan demikian, jawaban dari soal ini adalah e. Baiklah, sekarang kita coba menyelesaikan soal tentang dinamika dan hukum Newton nomor 5. Di sini terlihat soal yang menyebutkan bahwa bola kecil P dan Q yang masanya sama besar diikatkan pada tali secara berurutan seperti pada gambar. Tali pengikat kedua bola tersebut kemudian diputar sehingga bola melakukan gerak melingkar beraturan secara horizontal. Jika panjang OP 100 cm dan PQ 50 cm, maka perbandingan Besar tegangan tali TP dan TQ adalah Nah, konsep apa yang diperlukan untuk menyelesaikan soal ini? Konsep yang diperlukan untuk menyelesaikan soal ini adalah konsep gaya sentripetal. Gaya sentripetal. Dalam hal ini, tegangan tali itu akan sama dengan gaya sentripetal yang dialami benda yang besarnya adalah mv kuadrat per r jika dinyatakan dalam kecepatan linier yang sama juga dengan m omega kuadrat r jika dinyatakan dalam kecepatan sudut maka kemudian kita bisa menyelesaikan soal ini dengan menggunakan persamaan di atas yaitu tp dibagi dengan teki maka ini akan sama dengan massa p kecepatan sudut p kemudian dikuadratkan dikali dengan r p juga kemudian dibagi di bawahnya juga massa ki dikali dengan kecepatan sudut ki yang dikuadratkan dikali dengan r ki. Nah. Kalau kita lihat di sini, P dan Q mempunyai poros yang sama. Sehingga ketika diputar, yang terjadi adalah omega P sama dengan omega Q. Demikian juga dengan masanya yang sama besar. Sehingga masa P sama dengan masa Q. Dengan demikian kita bisa mencoret masa dan kecepatan sudut ini sehingga yang tersisa adalah TP dibagi dengan teki sama dengan RP dibagi dengan RQ katok kalau kita lihat maka panjang OP ini sama dengan RP yaitu 100 cm dibagi dengan RQ atau sama dengan PQ yaitu 50 cm. Dengan demikian, perbandingan TP dan TQ adalah 2 banding 1. Dan jawabannya adalah yang A. Baiklah, sekarang kita lanjutkan pada pembahasan tentang soal-soal usaha dan energi. Kita mulai dari pembahasan soal usaha dan energi nomor 1. Kalau kita lihat di sini disebutkan sebuah peluru bermassa 10 gram ditembakkan dan menembus batang pohon berdiameter 50 cm tepat melalui pusat batang. Sebelum mengenai pohon, kecepatan peluru tersebut adalah 200 meter per sekon. Dan kemudian keluar dari pohon dengan kecepatan 50 meter per sekon. Besarnya gaya gesekan yang dialami peluru ketika di dalam batang adalah Nah, sebelum kita lanjut menyelesaikan soal ini, mari kita buat sketsa gambar dari permasalahan. Nah, kurang lebih seperti ini. Di sini peluru pada keadaan awal sebelum menembus batang pohon mempunyai kecepatan V1 nilainya adalah 200 meter per sekon. Kemudian keluar dari pohon dengan kecepatan V2, nilainya adalah 50 meter per sekon. Panjang lintasan yang ditempuh oleh peluru selama berada di batang ini adalah D atau sejauh diameter. Nah, sebelum kita menyelesaikan soal ini, coba kita identifikasi Satuan-satuan dari semua variabel yang diketahui di dalam soal yang ditanyakan di dalam soal pada opsi jawaban adalah dalam satuan newton atau dalam satuan si. Sementara di sini terdapat satuan-satuan lain yang bukan si, misalnya masa peluru, maka kita harus melakukan konversi terlebih dahulu, sehingga di sini nanti masa pelurunya adalah. 10 gram berarti 0,01 kg. Dan 50 cm ini, ini nanti akan kita konversi menjadi 0,5 meter. Baiklah, kalau kita mendapatkan soal seperti ini, kita menggunakan konsep fisika yang mana? Tentunya kita harus menggunakan konsep gaya yang bekerja pada benda atau pada peluru ketika berada di dalam batang pohon ini merupakan gaya gesekan yang itu akan mengerjakan usaha, resultan yang nilainya akan mengubah energi kinetik dari peluru. Dengan demikian, maka kita bisa menyelesaikan atau mengurai persamaan ini lebih lanjut, yaitu gaya gesekan dikali dengan panjang lintasan yang ditempuh oleh peluru. Sepanjang di dalam batang, ini akan sama dengan setengah masa peluru dikali V2 saya kuadratkan dikurangi V1 saya kuadratkan. Ini adalah besarnya selisih energi kinetik yang dialami oleh peluru. Nah, karena yang ditanyakan di gaya gesekan, maka kita bisa langsung mengubah persamaan ini. Menjadi F sama dengan M per 2D. Saya kalikan lagi dengan V2 kuadrat, saya kurangi dengan V1 kuadrat. Nah, kita tinggal memasukkan semua nilai dari masing-masing variabel. Dan karena satuannya sudah dalam SI semua, maka untuk menghemat tempat, kita tidak menuliskan satuan kembali sehingga m-nya adalah 0,01 saya bagi dengan 2 dikali dengan 0,5 ini saya kalikan dengan 50 dikuadratkan dikurangi dengan 200 dikuadratkan maka kalau kita selesaikan ini hasilnya adalah negatif 375 Newton. Tanda negatif ini menyatakan bahwa gaya gesekan melawan arah gerakan peluru. Sehingga dengan demikian, besarnya gaya gesekan adalah 375 Newton dan jawabannya adalah yang D. Oke, sekarang coba kita lanjut pada soal tentang usaha dan energi nomor 2. Nah, di sini disebutkan bahwa sebuah benda meluncur pada permukaan datar licin dengan kecepatan 4 meter per sekon. Dan kemudian benda naik pada bidang miring dengan kemiringan 30 derajat. Jika bidang miring juga licin, maka jarak yang dapat ditempuh benda pada bidang miring adalah, nah, seperti halnya soal sebelumnya, mari kita gambarkan permasalahan dari soal ini. Nah, kurang lebih demikian. Nah, coba kita urai satu per satu permasalahan di dalam gambar ini. Nah, di sini kalau kita... Menyebutkan bahwa bagian bawah ini adalah titik acuan, maka benda di bawah ini, di bagian bawah itu, akan mempunyai energi potensial. Saya sebut energi potensial satu saja, ini nol, tetapi energi kinetiknya tidak nol. Sementara ketika berada di bagian titik tertinggi sini, pada ketinggian H maka benda diam sehingga energi kinetik saya sebut saja posisi 2 ini 0 sementara energi potensialnya tidak 0 nah prinsip apa atau konsep apa yang diperlukan untuk menyelesaikan soal ini tentunya adalah hukum kekekalan energi mekanik hukum kekekalan energi mekanik nah Bagaimana formulasinya? Karena sudah diketahui pada keadaan 1 atau di bawah EP1 0, dan pada keadaan 2 atau di atas EK2 sama dengan 0, maka kita tinggal membuat persamaan hukum kekalan energi mekanik untuk keadaan yang sudah mengabaikan dua kondisi energi potensial dan energi kinetik ini. Sehingga yang tersisa adalah setengah M V1 kuadrat di sini berarti adalah energi kinetik pada posisi 1, ini akan sama dengan energi potensial pada posisi 2. Sehingga masanya kita coret, yang terjadi kita dapat membuat persamaan baru H2, atau nanti ini H2-nya sama dengan H, ini sama dengan V1 kuadrat dibagi dengan G atau 2G. Maaf, maka nilainya kita dapat tentukan H sama dengan 4, saya kuadratkan dibagi dengan 2 dikali dengan 10, maka nilainya adalah 0,8 satuannya meter. Nah sekarang coba perhatikan sudut teta. Sudut teta ini jika kemudian kita selesaikan sisi miringnya adalah S, sisi tegaknya adalah H. Maka berdasarkan prinsip trigonometri nilai H per S ini sama dengan sinus teta. Tetanya adalah 30 derajat. Dengan demikian maka S sama dengan H dibagi sinus 30 derajat. Hanya adalah 0,8 meter dibagi dengan sinus 30 0,5. Maka hasilnya adalah 1,6 meter yang sama dengan 160 cm. Jadi jawabannya soal ini adalah E. Baiklah, sekarang kita coba bahas soal tentang usaha dan energi nomor 3. Di sini, soal menyebutkan bahwa benda A yang mula-mula diam meluncur sejauh 3 meter pada papan licin yang membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang datar. Benda A tersebut kemudian menumbuk pegas B yang salah satu ujungnya tertancap kuat pada ujung papan. Jika konstanta pegas 900 newton per meter, maka pengurangan panjang pegas maksimum adalah, di sini kasusnya dapat digambarkan seperti ini. Nah, benda A ini tentunya mempunyai gaya berat, W. Ketika turun, dia mempunyai komponen gaya berat dalam arah yang sejajar dengan permukaan bidang. Saya sebut saja di sini adalah W sin theta karena di sini sudutnya bisa kita nyatakan dalam theta. Nah, pergerakan benda A ini sampai ke B ini saya sebut saja S yang jaraknya atau panjangnya adalah 3 meter. Gaya W theta ini merupakan gaya konservatif yang bekerja pada benda di sepanjang S atau di sepanjang 3 meter. Sehingga kemudian kita dapat menyelesaikan soal ini dengan konsep usaha oleh gaya konservatif sama dengan selisih energi Potensial energi potensial yang kita tinjau tentunya adalah energi potensial pegas B. Dengan demikian, kita bisa membuat persamaan ini menjadi lebih rinci lagi, yaitu W ini adalah W-nya W besar. Maksud saya, ini adalah Mg sin theta dikali. Panjang lintasan s sama dengan. Mula-mula pegas tidak tertekan, artinya belum mempunyai energi potensial. Karena kemudian tertumbuk oleh benda a, maka pegas tertekan sehingga mempunyai energi potensial yang besarnya adalah setengah k x kuadrat. Kemudian karena di soal ditanyakan adalah pengurangan panjang pegas, maka kita bisa menyelesaikannya dengan mencari nilai x. Dengan demikian, nilai x adalah akar dari 2 mg sin teta sekali dengan s dibagi dengan k maka coba kita selesaikan ini akar dari 2 dikali 0,5 dikali dengan 10 dikali dengan sinus 30 derajat dikali dengan 3 dibagi k-nya adalah 900. Oke, maka kita dapat menyelesaikan perhitungan ini nilainya adalah 0,13 meter atau sama dengan 13 cm. Jadi jawaban untuk soal ini adalah D. Baiklah, sekarang kita lanjutkan pada pembahasan soal-soal tentang momentum dan impuls. Kita mulai dari soal nomor 1. Pada soal nomor satu disebutkan bahwa sebutir peluru yang masanya 0,005 kg ditembakkan pada balok kayu yang terletak pada permukaan datar licin. Masa balok kayu adalah 0,35 kg. Jika kemudian peluru bersarang dan bergerak bersama balok kayu dengan kecepatan 10 meter per sekon, maka kecepatan peluru saat Mengenai balok kayu adalah, nah, di sini kita dapat membuat analisa permasalahan terlebih dahulu. Ini adalah keadaan sebelum peluru mengenai balok kayu. Kecepatan peluru nilainya adalah VP. Nah, ini justru yang ditanyakan di dalam soal. Masa peluru adalah 0,005 kg. Kemudian, setelah mengenai balok, peluru dan balok bergerak bersama karena peluru bersarang di dalamnya dengan kecepatan sebesar saya tulis saja di sini VPB. Nah, konsep apa yang diperlukan untuk menyelesaikan soal ini? Untuk menyelesaikan soal ini, kita memerlukan konsep atau prinsip hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan momentum. Nah, bagaimana cara menggunakan hukum kekekalan momentum ini? Kita tinjau ini kondisi satu, dan di sini, setelah peluru bersarang di dalam balok, kita sebut saja kondisi dua, sehingga. Karena momentum kekal, maka P1 sama dengan P2. Pada keadaan 1, yang ada hanya peluru. Dan nilainya, nilai momentum peluru itu adalah, saya tulis saja, MV VP. Sama dengan, karena peluru dan balok bergerak bersama-sama, maka ini akan seperti ini, MP saya tambah dengan MB di sini menjadi VPb. Oke, maka sekarang kecepatan peluru dapat kita tentukan dari jumlah masa ini. Oke, saya bagi dengan MP dikali dengan VPb. Nah, sekarang kita masukkan nilai-nilainya di sini, masa pelurunya. 0,005 saya tambah masa baloknya 0,035 dibagi dengan masa pelurunya 0,005 dikali dengan ini vPb nya itu adalah kecepatan peluru dan balok 10 meter per second jadi di sini saya kali dengan 10 sehingga kita dapat menyelesaikan soal ini dan hasilnya adalah 80 meter per second. Sehingga soal ini jawabannya adalah yang E. Baiklah, coba sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, sekarang kita coba perhatikan soal nomor 2. Di sini, sebuah balok ditembak pada arah vertikal oleh sebuah peluru yang memiliki kecepatan 500 meter per sekon. Jadi, kondisinya dari sini, si peluru ini menembak ke atas. Jadi, ini saya tuliskan saja VP yang masanya juga MP. Kita lihat masa pelurunya masih dalam eh, satuan gram, sehingga kita ubah dulu menjadi... 0,01 kg massa pelurunya. Sekarang massa baloknya adalah 2 kg. Massa galoknya adalah 2 kg. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan soal ini dengan menggunakan prinsip hukum kekekalan momentum. Nah, seperti apa? Kita sebut saja sebelum peluru masuk ke dalam balok, itu kondisi satu dan setelah peluru masuk ke dalam balok, kita sebut kondisi dua Sehingga, momentum tekanan satu sama dengan momentum tekanan dua Nah, sebelum peluru memasuki balok, maka momentumnya adalah MP VP yang sama dengan masa peluru ditambah masa balok dikali dengan kecepatan keduanya peluru balok saya tulis gini saja ya maka kita akan mendapatkan kecepatan peluru balok itu sama dengan hasil kali MPVP ini dibagi dengan jumlah dari masa peluru ditambah masa balok oke nah kemudian ketika peluru bersarang ini akan naik ke atas, mencapai satu ketinggian H. Maka, nilai H ini sesungguhnya, berdasarkan hukum kekekalan energi mekanik, hukum kekekalan energi mekanik, kita dapat menentukannya. V ini, kecepatan peluru balok ini sama dengan akar 2GH, sehingga kita bisa mensubstitusi akar 2 GH ini ke persamaan yang ini. Sehingga kita substitusikan akar 2 GH sama dengan masa peluru MPVP dibagi dengan MP ditambah MB. Nah, kemudian kita bisa dikuadratkan akar 2 GH ini sehingga menjadi 2 GH sama dengan Mp/VP dibagi Mp ditambah Mb saya kuadratkan. Sehingga dengan memasukkan nilai-nilai dari masing-masing masa peluru, kecepatan peluru sebelum menembus balok ini kita akan memperoleh nilai h nantinya sebesar 2,49 saya kuadratkan dibagi dengan 20 maka nilainya adalah 0,31 meter sama dengan 31 cm jadi jawabannya adalah yang baiklah sekarang kita lanjutkan pada pembahasan tentang soal-soal gravitasi kita mulai dari pembahasan soal tentang gravitasi nomor satu. Pada soal ini disebutkan bahwa sebuah persegi ABCD pada panjang sisi R pada titik-titik A, C, dan D ditempatkan benda yang bermasa M. Jadi masa benda yang ditempatkan pada titik-titik A, C, dan D sama besar, yaitu bermasa M. Ternyata kuat medan gravitasi di titik B pada titik B. Pada titik B ini adalah GM per r kuadrat x, sehingga ditanyakan di dalam soal ini adalah nilai x. Coba kita gambarkan permasalahan pada soal ini. Kalau kita lihat di sini, maka benda B, benda B ini. Mengalami medan gravitasi dari C, dari A, dan dari D. Dari C, kuat medan gravitasinya adalah GBC, dari A, GBA, dan dari D, GBD, sehingga kemudian kita dapat menyelesaikan soal ini dengan menentukan resultan dari kuat medan gravitasi. Kalau kita perhatikan. Nilai GBC dan GBA tentunya sama besar. Jadi GBC sama dengan GBA, sama besar. Mengapa demikian? Karena keduanya mempunyai jarak sebesar r yang sama, baik dari titik A ke B maupun dari C ke B. Maka nilainya adalah Gm per r kuadrat. Nah, resultan dari kedua gaya ini resultan dari kedua kuat medan gravitasi ini adalah GB saya sebut saja AC itu sama dengan GM per R kuadrat akar 2. Nah, kemudian dari sini kita lanjut menentukan nilai GBD. Dalam hal ini nilai GBD adalah GM per jarak dari B ke D adalah R akar 2. Maka di sini akan kita tuliskan R akar 2 dikuadratkan. Sehingga nilainya adalah setengah GM per R kuadrat. Dengan demikian, maka kita dapat menyelesaikan resultan kuat medan gravitasi pada B ini dengan menjumlahkan dua kuat medan gravitasi ini, yaitu GBAC ditambah dengan GBC. Sama dengan GBAC-nya adalah GM per R kuadrat akar 2 ditambah dengan GBC nya adalah GM per R kuadrat kali setengah maka dapat kita selesaikan ini menjadi akar 2 ditambah setengah dikali dengan GM per R kuadrat dengan demikian maka X adalah X adalah akar 2 ditambah setengah. Dan ini jawabannya adalah sekarang ini. kita coba selesaikan soal gravitasi nomor 2. Di sini diketahui sebuah benda di bumi bermassa 80 kg jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat maka berat benda di permukaan planet X yang mempunyai massa 5 kali massa bumi dan jari-jarinya 2 kali jari-jari bumi adalah maka kita dapat menyelesaikan soal ini dengan prinsip percepatan gravitasi atau g di mana percepatan gravitasi bumi nilainya sama dengan g m bumi dibagi dengan r bumi dikuadratkan nah ketika kita berada di planet x maka berat benda di planet x sama dengan masa benda, masa benda tetap di semua planet, kemudian dikali percepatan gravitasi planet, sehingga ini akan menjadi gmx per rb, eh maaf, ini menjadi rx, saya kuadarkan. Ini akan menjadi masa kali g, karena mx-nya 5 kali masa bumi, maka kita tuliskan 5 mb dibagi RX, RX nya adalah dua kali RB saya kuadratkan maka ini akan menjadi 5 per 4 kemudian M dikali dengan G, MB dibagi RB dikuadratkan dimana ini adalah percepatan gravitasi bumi. Dengan demikian ini akan menjadi 5 per 4 MG sama dengan 5 per 4 kali masanya 80 kg saya kali dengan g-nya 10 meter per sekon kuadrat sehingga hasilnya kalau kita selesaikan adalah 1000 Newton dan jawabannya adalah yang B oke demikianlah sesi pembahasan review soal-soal utbk untuk part 1 ini. Dan kita akan lanjutkan pembahasannya atau pembahasan soal-soal ini akan kita lanjutkan pada tayangan berikutnya yaitu pada review soal-soal fisika persiapan UTBK SBMPTN part 2. Silahkan nantikan, semoga membantu. Terima kasih, salam sukses dari Om Sun.